Sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini. Ini sangat luar biasa bagi saya. Sorry, it's the new champion. Masih banyak Zohri atas waktunya. Good luck, salam buat teman-teman yang lain. Jangan jadi artis dulu, karena pasti banyak tawaran nih. Tunggu, Pak. Lama, ini panas ya? Ah, 1 jam. Itu kan kalau udah ke pasir. Kalau jadi seru. Itu lumayan, Pak. Pak, bener, Pak. Sakit sih, nangis sih. Untung aku kuat, Pak. Sejauh ini sudah ada 4 dari 14 ton yang telah dilakukan. Mau mengajak ke Pak Gubernur, Pak Menteri Hukum. Kaitannya sama keamanan and the Indonesian Lalu Muhammad Zohri will be in lane 8 and is not to be discounted at all in this final. And they are away, and a good start made by Monterey and also by Zohri. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zohri of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. Zohri is the new champion. Masyarakat Indonesia sedang berbangga nih ya dengan keberhasilan satu putra bangsanya, yaitu Lalu Muhammad Zohri. Zohri ini habis memenangkan kejuaraan dunia atletik U20 di Finlandia. Dan hari ini Zohri pulang ke Indonesia. Aku dan VJ aku Mas Ai meliput penyambutan Zohri ke tanah air. Kita baru aja nyampe di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang masih jam 9, masih ada waktu 2 jam lagi sampai Lalu Muhammad Zohri-nya nyampe di Jakarta. Dan di belakang nanti disambut sama Menpora dan lain-lain di situ. Tapi bentar, berarti aku petisi di awal aja ya? Masa kan nggak mungkin tiba-tiba petisi opening kan? Mending awalnya ya, itu jadi insert. Sambil nunggu, mumpung situasinya masih kondusif, aku sama Mas Ai take petisi sesuai sama arahan yang diberikan sama produser Net24. Lo mau ngomong apa ya? Nah, nanti akan hadir Menpora, terus aku nyebut ini ya. Jabatannya aja? Ketum PB Pasi. Berantakan gak sih? Indonesia menyebut kedatangan salah satu atlet yang membanggakan nama bangsa, yaitu Lalu Muhammad Zohri. Zohri tiba di tanah air pada pukul sekitar setengah 11 malam. Kenapa ada setengah 11 malam? Indonesia siap menyambut kedatangan salah satu atlet yang mengharumkan nama bangsa, yaitu Lalu Muhammad Zohri, dan disambut langsung oleh Menpora dan Ketum PB Pasi. Lego. Setelah nunggu, ini udah mulai ada pergerakan nih. Musik tradisional sudah mulai dimainkan, polisi dan juga petugas bandara sudah mulai siap-siap. Ini sepertinya yang ditunggu-tunggu akan datang. Zohri keluar, hektiknya minta ampun. Geser, di sana.
ikutan untuk mengabadikan momennya, nggak cuma media, tapi masyarakat yang hadir di bandara itu juga turut ngambil foto dan ngerekam momennya. Sampai-sampai pembatas yang ditujukan untuk awak media itu udah nggak pakai lagi. Mas Ayi langsung ambil gambar dan aku juga ngamanin audionya. Itu aja sih, saya cuma bisa mengenang sifat saya dari dulu masih hidup. Ibu bapak saya Sekber AP2 dan seluruh jajaran imigrasi Bea Cukai. Oke, selesai press conference, langsung untuk doorstop. Mas, ini mas. Mas, mas, lingkaran mas. Terima kasih. Penjagaan tuh super ketat, jadi nggak ada kesempatan untuk doorstop. Ibu ini. Jori kasih salam aja, dadah gitu, dadah. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Boleh tadi. Gak dapet ya? Gak dapet sama sekali. Even minta kontak, mantap. Bisa banget tadi tuh dia udah ngeliat aku gitu loh, tapi pas aku ngomong kayak langsung didorong aja. Selesai liputan, masih harus ngejar waktu karena proyeksinya akan tayang di Net 24. Sementara, ini udah hampir jam 12, mesti bikin naskah, belum ngirim gambar. Berapa menit lagi nih? Muat gak? Keburu kan? Nih. Keburu gak? 24. Pak Zori sambut meriah dengan konven. Iya. Bang, ini durasinya 24 menitan, Bang. Serius mau di-feeding, Bang? Naskah di si Nadia berarti nggak ada sebenarnya. Go play ya. Ngirim gambar beres, naskah beres. Pas ngecek rundown. Loh, kok nggak ada? Nggak tayang. Tapi nggak apa-apa, karena kan emang waktunya mepet banget. Nggak sempat masuk ke proses editing. Ya siapa tahu kan bisa tayang di program lain. Yang penting aku tetap semangat untuk bikin liputan-liputan kecil. Dalam waktu yang singkat kita harus bisa maksimal hari ini. Dan gak berapa lama giliran kita wawancara jalan. Selamat buat teman-teman yang lain, jangan jadi artis dulu karena pasti banyak tawaran nih.